waktu dulu di sekolah pernah ketahuan ngebagiin contekan ke teman-teman. Kata siapa? Ya. Kata aku. Betul enggak tuh? Gimana ceritanya sih kamu sampai membagikan contekan, baik banget sih kamu? Iya kan namanya juga kalau apa? Lagi ujian tuh kerja sama tuh. Gak boleh sih sebenarnya, cuman kayak pasti kan bagi-bagi kan. Jadi kan nanti kasih tau ya, kalau enggak awas lo gitu kan. Terus iya, terus pas kan jadi pasti bagi-bagi, ada yang kasih aku, nanti aku kasih teman yang lain. Terus pas dikasih jatuh. Waktu jatuh. Jatuh. Iya. Waktu jatuh. Kamu ngambil sama gurunya tangannya bersentuhan gak? Wow. Enggak. Termakan film sinetron. Cuma pelajaran apa waktu itu? Tanya pelajaran apa bagi-bagi contekan? Pelajaran apa waktu itu? Apa ya, matematika kayaknya. Berarti kamu pintar matematika dong? Enggak juga. Enggak susah. Enggak dong, kan bagi-bagi contekan. Oke. Kalau kamu pintar matematika. Enggak pintar. 1000 ditambah 1000 berapa? 2000. Salah. Tet. 2 bakwan. Betul. Kirain TTS sudah berakhir ya, ternyata enggak. Iya, kirain TTSnya udah beres. Begitu. Ini ada lagi. Bagaimana kalau kita reka ulang aja? Ya bagaimana? Kejadian yang menimpa Melody pada waktu membagi contekan kepada teman-teman dan diketahuan oleh gurunya. Ayo. Nih, misalkan nih teman-teman ya, kami teman-teman ya. Saya temannya ya. Guru. Misalnya di bangku kan lagi ngerjain. Saya guru. Bukan. Ini misalnya bangku depan, ini bangku depan. Pakai bangku itu depan. Guru, pakai bangku itu bangku. Ya udah pakai bangku. Guru. Kalau lontong guru. 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 Ah, gurunya begini. Aduh, ya udah deh. Ayo. Ayo mau ulangan. Duduk yang rapi. Iya. Ledek. Masa gua jadi heli? Malah kayak cao-cao lo. Ulangan jangan gaduh, jangan berisik. Ya pak. Kamu siapa? Oh iya. Wali kelas. Wali kelas? Wali kelas datang bukan ulangan, rapotan. Sini. Helikopter. Helikopter. Ulangan matematika, waktu mengerjakan 30 menit. Bukan peta umpet. Takut nyontek lo. Ngerjain apa? Tugas, Pak. Tuh, kan belum, soalnya belum dibagi. Bagi soal dulu, Pak. Perhatikan guru dong. Jatuh, Pak. Soalnya dibagi baru dikerjakan. Tulis nama, jangan sampai keliru. Stek. Soalnya cuma satu lembar. Apa sih ya? Kamu jangan meledek guru dong. Baik, kerjakan mulai sekarang. Kerjain ceritanya. Ini pura-pura gurunya nggak merhatiin. Gurunya sedang umroh. Jauh banget. Ya udah. Bro. Ceritanya kasih. Ada kertas nggak? Oh, ceritanya kertas. Pakai kertas gitu ya. Lu ngapain lu? Tung anjing. Kirain kertas. Kamu malah nyuruh-nyuruh guru cari kertas. Gimana sih? Cari sendiri dong. Pura-pura aja, pura-pura aja kertas. Ngasih kertas ceritanya. Harus disiplin, murid harus jujur. Kalian adalah harapan bangsa. Mana sih lo? Kertasnya di sini. Gua contekannya di sini. Ya bilang gua dong, gua yang ngomong. Lihat nih. Gimana contekannya punggung? Biar gak kelihatan. Kerokan gitu. Gak kelihatan sama diri sendiri kalau itu namanya. Duduk. Ngapain sih? Daki. Lu ngapain ngasih contekan kan lu wali kelas? Ini orang suka. Terus. Ceritanya ngasih dia contekan nanti gimana? Dia ngasih kertas nih, terus kertasnya jatuh, bapaknya lihat gitu. Oh. Jatuh nih ceritanya. Apa itu? Apa itu? Karpet. Gorengan. Oh, karpet. Kertas. Siapa yang menyimpan foto saya? Bukan saya!
sebetulnya bukan foto, Pak. Ini sebetulnya ada kunci jawaban. Hah? Dan ini yang menyebarkan dia, Pak. Dia, Pak. Sebagai ketua kelas, harusnya memberi contoh. Iya, itu emang saya. Mau Bapak apa? Kamu harus cukup. Saya memang salah, Pak. Ya sudah, maaf.